Halo teman-teman, selamat pagi. Weekend sudah berlalu dan hari ini kita mulai beraktivitas kembali. Nah, sebelum beraktivitas, apakah kita sudah mengetahui cara belajar atau cara bekerja kita seperti apa? Yang pertama, apakah cara bekerja dan belajar kita hanya sebagai seorang tahanan yang merasa tertekan? Yang kedua, apakah cara belajar dan bekerja kita seperti seorang turis yang kalau mau ke sini dia ikut, kalau mau ke sana dia ikut. Nah, nomor tiga, dia sebagai learners atau pembelajar sejati yang dimana dia selalu rendah hati dimanapun dia belajar dan bekerja dan selalu mengosongkan isi kepalanya untuk mengetahui hal-hal yang baru, menerima input dari orang lain. Nah, sudah ada di manakah tipe belajar dan cara kita bekerja?